Ada 16 ekor gajah jinak yang terdiri dari 11 ekor gajah jantan dan 5 ekor betina. Yang berada di pusat latihan gajah Minas di kawasan tanaman hutan raya Sultan Syarif Kasim Kabupaten Siak Riau. Di mana gajah tertua yang bernama Seng Arun usianya telah mencapai 45 tahun, sementara Diego gajah termuda berusia 8 tahun. Semuanya merupakan gajah terlatih yang dirawat oleh 30 staf. Yang berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Hewan-hewan berukuran super yang ada di pusat pelatihan gajah terbesar di Riau ini memiliki berbagai keterampilan seperti bermain hula hoop, sehingga masyarakat setempat pun saat ini mulai menjadikan PLG Minas sebagai salah satu alternatif menghabiskan libur akhir pekan. Mengingat jaraknya tidak cukup jauh dari Pekanbaru, hanya sekitar 45 menit perjalanan darat. Sekedar ini ya, mampir ketika kita sudah jalan ke Tahura Minas, kita lanjut ke pusat latihan gajah. Jadi satu paket perjalanan di arah Minas. Nah, kita sebenarnya kalau pengunjung itu yang hadir, dia kalau ingin memerlukan gajah, butuh dengan gajah, apapun kita layani, kan begitu kan. Nah, untuk edukasi kita selalu kita lakukan. Mungkin itu kepuasan tersendiri buat kita, kita bisa melakukan edukasi, kita bisa menerangkan kepada masyarakat. Tidak sekadar memiliki kemampuan bermain, gajah-gajah di sini juga tidak jarang diminta untuk menanggulangi konflik antar gajah liar dengan manusia. Bahkan kerap diperbantukan untuk patroli kehutanan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dari Kabupaten Siak Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan.